Pasca penayangan beritanya dalam program berita MNC Media Group, simpati kepada anak-anak dusun Marda Lambanapu, Sumba Timur akhirnya berdatangan. Donasi buku dan kebutuhan lainnya mengalir dari pemirsa yang hatinya tergerak untuk berbagi. Cipak air. Mereka harus. Inilah cuplikan tayangan berita yang menginspiratif dan mengundang simpati. Berita tentang spirit anak-anak Lembah Sabana, Dusun Marada, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur ini tayang dalam program berita jaringan MNC Media. Pasca penayangan itu, beberapa hari lalu donasi pun mengalir ke Taman Bacaan Hamuwangu, tempat anak-anak desa ini belajar membaca dan berhitung. Sudah pasti donasi itu diterima dengan sukacita. Nyanyian dan pujian syukur dilantunkan anak-anak bersama pengasuhnya untuk kemuliaan dan kebesaran Sang Pencipta. Betapa tidak, karena perkenanannya ada hati yang tergerak untuk membantu, ada pihak yang peduli untuk menayangkan spirit mereka, membekali diri untuk masa depan yang lebih baik. Raymond, seorang donatur buku, mengakui donasi yang diberikannya bersama relasinya awalnya terinspirasi pasca melihat tayangan berita. Ia berharap ke depan ada pihak lain yang juga peduli. Kali pertama saya kasih buku semata-mata karena daripada tidak ada yang baca, lebih baik ada yang baca di taman baca gitu kan. Cuma setelah kali pertama saya kesini saya berikan sendiri, saya jadi sadar bahwa ini sebenarnya mereka generasi penerusnya kita ke depan kan. Kalau misalnya generasi penerus kita di Sumba tidak terdidik dengan baik, ya, Sumba ini jadi apa di depan gitu. Jadi dari dasar seperti itu saya juga menyampaikan ke beberapa donatur yang kebetulan kali kedua disumbang oleh Bu Jenny dari Surabaya sama keluarga dari Pak Saud Sitomorang di Jakarta. Mereka bersedia begitu memberikan sumbangan buku-buku mereka. Karena Bapak lihat sendiri kondisi taman baca kami seperti ini, dan kami sangat membutuhkan sekali bantuan buku, alat tulis untuk anak-anak, dan harapan kami agar anak-anak ini menjadi anak yang pandai dalam membaca maupun dalam hal lain, karena mereka adalah generasi-generasi bangsa. Senang saya bisa dapat buku lagi. Kemarin-kemarin saya dan kawan-kawan tidak dapat buku. Terima kasih yang membantu kami. Taman Bacaan Hamuwangu ini belum lama berdiri. Namun tempat ini menjadi harapan dari orang tua dan anak-anak sekitar untuk belajar membaca juga berhitung. Jarak tempuh yang jauh tidak menjadi halangan bagi spirit mereka. Dari Sumba Timur, Dion Umbuanalodo, Tim iNews melaporkan.